Assalamualaikum. Halo, welcome back to my YouTube channel dengan aku Novita. Di video kali ini aku lagi ada di tempat makan yang baru buka di Tangsel, yaitu Mie Gacoan Puspitek Tangsel. Siapa nih yang udah nunggu dari lama, yang udah gak sabar pengen nyobain mie pedesnya? Resto Mie Gacoan yang udah dibangun di Tangsel walaupun udah 2 kali disegel Satpol PP lantaran izin yang belum selesai, akhirnya grand opening juga nih guys, bulan Januari 2023 kemarin. Lokasinya terletak di Jalan Puspitek nomor 16 RW 4 Buaran Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Jam operasionalnya buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Alhamdulillah guys, kali ini aku antriannya gak terlalu panjang sampai keluar-luar karena aku datangnya hari weekday sekitar jam 10 pagi. Walaupun terbilang masih pagi, tapi yang ada di dalamnya udah lumayan rame juga ya guys. Gimana kalau jam makan siang ya? Menu makanannya di sini unik-unik banget ya guys. Minumannya pun juga nggak kalah unik. Nah, ini dia suasana di dalam Mie Gacoan cabang Puspitek. Konsepnya kekinian banget kan? Sambil nunggu makanan kita datang, aku mau ajak kalian keliling-keliling ke area belakangnya nih guys. Di area belakang ada musolanya. Dan buat kalian yang gak bawa mukena, gak usah khawatir karena udah disediakan mukena. Ini di dalam toilet ceweknya nih guys. Toiletnya juga masih bersih, mungkin karena masih baru kali ya. Akhirnya pesanan kita udah datang. Yang kita pesan yaitu mie setan level 4, mie iblis level 4, udang rambutan, udang keju, es genderuwo, dan air mineral. Thank you.
Yang ini es genderuwo. Isinya itu ada berbagai macam buah-buahan sama jelly dicampur sama sirup koko pandan dan susu kental manis. Oke deh guys, sekian dulu video dari aku. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku ya. And comment di bawah kalau kalian ada saran and kritik untuk aku. See you guys on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum. Thank you.